Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Wakil Ketua 2 DPRD Murung Raya Rahmanto Muhyiddin turut menghadiri upacara bendera sangsaka merah putih yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Murung Raya, Kamis 17 Agustus 2023. Ditemui sejumlah awak media usai mengikuti upacara hut ke-78 kemerdekaan RI tersebut. Rahmanto Muhyiddin mengapresiasi dilaksanakan seluruh perangkatan upacara bendera yang berjalan dengan aman dan lancar, serta hikmat tersebut. Menurut Rahmanto, spirit kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan RI ini harus terus disemarakan dan dikeluarkan ke seluruh warga masyarakat, terutama bagi para pemuda pemudi di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Murung Raya. Ramanto mengajak seluruh pemuda pemudi dan segenap warga masyarakat Kabupaten Murung Raya untuk terus membangun Indonesia melalui Kabupaten Murung Raya dengan hal-hal yang positif. Spirit kemerdekaan, spirit perjuangan ini harus terus kita semarakan, harus terus kita gelorakan, harus terus kita konsolidasikan ke seluruh warga masyarakat terutama pemuda-pemuda khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Murung Raya yang kita cintai ini. Seperti diketahui, upacara peringatan HUT ke-78 kemerdekaan RI tersebut dipimpin langsung Bupati Murung Raya Perdi M. Yosef yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur porkopimda, para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Murung Raya, instansi terkait, para orang tua Paskibraka Murung Raya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tamu undangan lainnya. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan AINUS melaporkan.